harganya bisa sampai 10 juta. Akan kita masak hari ini di Cemplang Jemplung dengan modal enggak sampai 30 ribu. Buset, kok mahal banget sih, Bu? Ya kan harus beli tiket ke Italia kalau mau makan mac and cheese. Wah, kalau gitu pemainnya AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, makanya ini ya, Bu. Hanya dengan 3 bahan ini nih, kamu bisa masak makanan Italia yang gampang banget. Saking gampangnya, masak sambil berenang juga bisa nih. Berenangnya tapi di pikiran kamu. Di sini ada smoked beef. Yang mampu beli bisa pakai, yang gak mampu jangan diganti sama hati yang lain. Wah, simpok ketularan gua. Kalau udah, kita tumis dengan mentega sampai kecoklatan. Dan sisihkan. Takanu, tumis bawang putih hingga harum. Lalu masukkan air. Masak hingga mendidih. Tahu kok singkatan mendidih? Apaan? Mendadak sedih. Sakit banget. Tenganu, masukkan makaroni, masak datu hingga matang. Nah, ini juga nih ada singkatannya, Bo. Matang. Masak tanpa gosong. Kental, maka tak sayang. Kenal woy, kenal. Nih yuk, kita masukin campur satu jadi satu. Apalagi nih, Bos? Udah, selesai. Sekarang kita sajikan. Hah? Udah, Bo. Lah gampang amat, Bo. Sobat gabut di rumah udah pasti bisa bikin ini, Ma. Pastinya. Ini dia makanan dari Itali yang selalu bikin senyum kalau dipoto. Mac and cheese. Makanan Itali yang bikin pergi habis makan apa, Po? Apaan? Mac and cheese. Lucu kan? Ya Allah, keju sama makaroni itu emang enak banget ya. Apalagi kalau makan keju. Cuma bisa makan tanggal muda doang. Sobat gabut, ngiler ya. Gih, buruan bikin, tinggal cemplang-cemplung. Cemplung sana.